Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, saya Bang Teri Fai dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya berada di SMA Negeri Jawa Tes yang merupakan tempat kerja saya. Di dalam video ini saya akan berbagi inovasi pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan memanfaatkan fitur rumah belajar. Di dalam pembelajaran ini saya mengambil materi trigonometri yang digunakan di dalam bidang astronomi dan pranoto mongso. Pranoto mongso di Pulau Jawa atau khususnya di Yogyakarta sering digunakan oleh petani dan nelayan dalam menentukan bagaimana bercocok tanam atau melaut. Nah, di dalam pranoto mongso ini ada rasi bintang yang namanya Orion yang digunakan oleh masyarakat Jawa untuk menentukan awal mongso. Nah, di dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya menggunakan fitur rumah belajar yaitu wahana jelajah angkasa untuk memberikan atau berbagi kepada peserta didik seperti apa bintang Orion itu. Nah, simak video berikut tentang pembelajaran yang saya lakukan. Trigonometri dalam bidang astronomi dan di awal pembelajaran, siswa diberikan pengantar tentang sejarah trigonometri dan juga pengertian tentang pranoto mongso. Pranoto mongso adalah suatu bentuk kalender yang dikembangkan oleh Sultan Pakubuwono VII dari Kesultanan Surakarta pada tahun 1856 untuk membantu petani menentukan masa tanam yang paling tepat. Pranoto mongso menggunakan tanda-tanda alam sebagai penunjuk waktu tanam, misalkan apa yang terjadi pada tanaman, fenomena bedidding, tingkah laku hewan, dan pergerakan benda langit khususnya rasi-rasi bintang. Perhitungan astronomis dengan perangkat trigonometri yang bersandar pada informasi ketinggian objek pengamatan, koordinat ekuatornya, dan lokasi pengamatan dapat menentukan awal musim pranoto mongso. Untuk itu, siswa diajak untuk masuk ke portal rumah belajar menggunakan fitur wahana jelajah angkasa untuk melihat rasi-rasi bintang yang ada di langit, khususnya bintang Orion. Nah, ini adalah rasi-rasi bintang. Rasinya seperti ini, rasi-rasi bintang. Nah, orang-orang dulu, awal munculnya trigonometri itu untuk ini, melihat bintang setan terjadi. Nah, ini kan jelas di training sudah dapat. Setelah diberi pengantar, siswa dibimbing ke dalam kelompok-kelompok untuk mendiskusikan tentang penerapan trigonometri di dalam bidang astronomi. Siswa juga praktek lapangan untuk menentukan musim mongso ini dengan menggunakan perhitungan trigonometri. Karena pembelajaran tatap muka terbatas sudah selesai, diskusi kita lanjutkan dengan menggunakan Google Meet secara daring. Ini masing-masing kelompok mempresentasikan waktunya, hasil kerja lapangannya untuk menyimpulkan apa yang didapat tentang penerapan itu jam 9.24. Terus lokasinya di SMA Negeri Dua Wates. Ini kan kalau tan itu depan per samping. Ini samping itu ukuran bendanya 15 cm pakai ini apa? Ini ball point standar. Terus bayangannya 8 cm. Deklinasinya jadi 28 derajat. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B beranggotakan Salma Salsabila Zahra, Septiana Bayutri, Wildan Indra Pata, dan saya, Yusaya Siawan. Di akhir pembelajaran,
guru peserta peserta didik menyimpulkan apa yang didapat pembelajaran hari ini. Para petani ya untuk menentukan tanam pemangsa. Nah, salah satu manfaat trigonometri itu tadi ini. Nah, ini kalau ini namanya garis. Demikian inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi guru-guru hebat di Indonesia. Tetap gunakan portal rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.